Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya M. Zaryandi Nur NIM K1A12150 Dari Podcast Kelas E Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Baiklah di sini saya akan menampilkan tugas agama Yang bertema puasa Ramadan Baiklah Di tugas agama Puasa Ramadan di di puasa Ramadan ini diniati dengan niat Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sawma godin an adai Fardi syahri ramadana Had ta'ala Artinya Aku berniat berpuasa esok hari Untuk menjalankan Kewajiban puasa bulan Ramadan pada tahun ini Karena Allah ta'ala Puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah dalam rukun Islam yang wajib dijalani oleh orang dewasa. Saat menjalani ibadah puasa, Anda perlu menahan segala hawa nafsu serta lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Doa berbuka pada bulan puasa Ramadan ada empat macam. Yang pertama, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhaman rahimin Artinya, Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan denganmu aku beriman Dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih Yang kedua, doa berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah yang pertama Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftarna Allahumma takabal minna innaka antas sami'ul alim Artinya Ya Allah Untukmu atau karenamu kami berpuasa Atas rezekimu kami berbuka Maka terimalah puasa kami Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui Yang ketiga Doa berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah yang kedua Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla shay'in antok taghfirli. Artinya, ya Allah sungguh aku meminta kepadamu dengan rahmatmu yang mencakup segala sesuatu agar engkau mengampuniku. 4. Doa berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah yang ketiga. Zahabaz zan zamma uruku wa Ajru insya Allah Artinya telah hilang rasa haus, Telah basah urat-urat Dan telah pasti ganjaran Dengan kehendak Allah Ta'ala Baiklah Itu doa berbuka puasa Di bulan Ramadan Kewajiban puasa Ramadan Dimulai ketika melihat Atau menyaksikan bulan pada awal Bulan Ramadan Apabila langit dalam keadaan berawan yang mengakibatkan bulan tidak dapat dilihat atau disaksikan, maka bulan Ramadan disempurnakan 30 hari. Dasarnya dalil firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pada surat Al-Baqarah ayat 185. Karena itu barangsiapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan Lalu ia berbuka Maka wajiblah baginya berpuasa Sebanyak hari yang ditinggalkannya Itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur surat Al-Baqarah ayat 185. Sementara itu kewajiban puasa yang didasarkan hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya akan tetapi apabila kamu tidak melihatnya maka sempurnakanlah jumlah bulan Ramadan itu menjadi 30 hari Hukum puasa Ramadan menjadi wajib apabila orang-orang yang melakukannya memenuhi syarat wajib. Syarat yang berakal artinya orang yang gila tidak wajib berpuasa. Kedua, balik umur 15 tahun ke atas atau tanda-tanda yang lain.